macam lebih teruk daripada binatang. Oh, ini betul-betul ustaz. Sekolah di mana kamu ustaz? Ya. Sekolah di mana kamu kok boleh jadi macam itu? Teruk daripada itu. Engkau ni lebih teruk. Kau jaga-jagalah. Nanti satu hari nanti kau cabar-cabar. Kau fikir jangan sekali, fikir tiga kali sebelum kau cabar. Nanti tiga-tiga bangsa turun, lain macam boleh jadi. Orang Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa tetap bersatu demi mempertahankan negara tercinta dan terus menyokong perjuangan Ustaz Sofian. Aduh. Malu guys kalau kayak gini guys, malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang viral, guys ya. Jadi, ya ada orang India dan juga ada orang Melayu yang ya istilahnya menasehatilah kepada Mamat Indonesia ini, guys. Mamat Indonesia ini buat onar guys. Ya memalukan sekali. Kecam Ustadz Sofian. Ustadz di Malaysia dikecam sama dia. Aduh. Coba kita tengok bersama ya guys ya, apa yang sebenarnya terjadi. Let's go. Oke. Baru-baru ini seorang individu warga Indonesia telah mengejek dan mempersoalkan tindakan pengerusi Kebajikan 11 Pulau Pinang iaitu Ustaz Muhammad Sofian yang membanteras warga asing yang menetap di negara ini secara haram. Individu itu yang bekerja di sebuah restoran di Ipoh, Perak dipercayai warga. Oh, dia kerja juga di Malaysia gitu ceritanya. Okey. Madura Indonesia turut lantang memperlekehkan perjuangan Ustaz Sofian dan pasukannya dalam membanteras warga asing yang semakin sombong dan besar kepala. Bagaimanapun, serius aku tengok budak ni aku bengang. Cara dia macam nak cabar sangat orang Malaysia. Kecaman yang dibuat oleh pendatang asing ke atas pasukan 11 telah mendapat perhatian seorang lelaki India yang mempertahankan Ustaz Sofian. Menurutnya, orang Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa tetap bersatu demi mempertahankan negara tercinta dan terus menyokong perjuangan Ustaz Sofian dalam membanteras kebanjiran pendatang asing. Sementara itu, seorang lagi individu mendedahkan sikap sebenar Ustaz Sofian terhadap orang-orang tempatan, terutamanya di negeri Pulau Pinang. Okay. Dia yang kini menjalankan aktiviti penternakan lembu turut berterima kasih kepada Ustaz Sofian yang banyak membantunya sehingga dia berjaya menjadi seorang peternak haiwan di Tanjung Tokong. Dalam pada itu, dia turut mempersoalkan tindakan pihak kerajaan yang tidak membantunya, sebaliknya menuntut bayaran darinya yang berjumlah lebih RM10,000. Wow. Negara orang. Kalau lah nak banding-bandingkan orang, tak payahlah jauh-jauh lah makcik. Oi. Tak payahlah sampai ke pati-pati pakcik. Oi. Banding-bandingkan dengan pakcik jugalah. Sama dengan pakcik tu. Kenapa pakcik sangat-sangat busuk hati? Separuh ada yang busuk, separuh ada yang tak busuk. Macam tu juga pakcik dengan pati. Kalau nak banding-bandingkan dia, tak payahlah pergi jauh-jauh nak banding-bandingkan hati manusia tu ada yang baik ada yang tak baik. Dengan yang cakap sendiri tu pun macam mana juga, cermin macam tu juga. Macam air, ada yang kotor, ada yang bersih, sama juga dengan hati manusia. Ada yang bersih, ada yang kotor juga. Sama juga dengan yang cakap tu. Kenapa yang cakap tu hatinya gelap gelita dengan orang? Macam walau weh, siapa-siapa yang tadi tengok live Ustaz jenama aku PO ni, wah dahsyat weh, betul-betul dahsyat weh. Dikata apa, pendatang asing haram jadah, macam lebih teruk daripada binatang. Oh, ini betul-betul Ustaz. Sekolah di mana kamu Ustaz? Ya, sekolah di mana kamu kok boleh jadi macam itu? Pakai jubah, pakai songkok semua dipakai, tapi mulutnya masya Allah lagi teruk daripada, tak tahu aku nak cakap, teruk daripada itu.
engkau ni lebih teruk. Bila dikomen juga dengan orang, langsung diblok. Suruh ikutin mulut-mulut dia je. Itu pun nak dipanggil ustaz juga. Percaya dengan mulut-mulut dia. Masya Allah. Siapalah yang bagi sijil ustaz macam itu? Masya Allah. Tahniah kalau punya ustaz macam ni. Okay, video ni saya buat khas untuk warga asing yang cabar Ustaz Sofian baru-baru ni yang jadi viral. Okay. Aku nak bagi kau satu peringatan lah kan. Kamu mungkin ingat macam apa, Malaysia ni kami India, Cina, Melayu semua tak bersatu ke, kami ni selalu gaduh antara satu sama lain. Mungkin kamu punya pendapat macam tu lah aku rasa lah. Kau jangan lupa, apa yang kamu tengok tu, itu antara kami adik-beradik dalam rumah kami, bawah bumbung rumah kami. Woy, hari ni kami gaduh, besok kita bersatu balik. Abang marah kita, kejap je lepas tu kita baik balik. Adik marah kita, kita marah adik, kita akan baik balik. Sebab ini rumah kita, kampung kita, tanah kita. Kita lahir mati kat sini juga. Kami tak ada kampung lain, kami tak ada tempat lain untuk hantar duit kami ke. Besok kalau ada perang, kita kena mati kat sini juga. Kita tak ada kampung nak balik. Ini rumah kami. Okay? So, aku nak bagi kau point sikit lah kan. Kau senang-senang nak cabar Ustaz Sofian tu, macam cabar abang saya tau. Walaupun saya tak kenal Ustaz tu, apa yang dia buat tu saya sokong. Baik. So, kau jaga-jagalah. Nanti, satu hari nanti kau cabar-cabar, kau fikir jangan sekali, fikir tiga kali sebelum kau cabar. Nanti tiga-tiga bangsa turun, lain macam boleh jadi. Okay? Lagi meriah. Ha, senang cakap lah. Nanti kalau tiga-tiga bangsa turun, boleh jadi lagi meriah lah perayaan tu. Okay? Ini bukan ugutan. Ini cuma bagi kau peringatan. Okay? Bagi kau fikir balik. Okay? Mungkin apa perkataan yang saya pakai tadi tu mungkin ada salah silap sikit. Itu kau punya pasal. Okay? Thank you. Ya, assalamualaikum. Saya Syariza bin Ahmad. Apa boleh panggil saya Holzer Rizal lah, pasal kebanyakan orang panggil saya Holzer Rizal di Facebook. Saya pengalaman saya nak cerita sikit apa pengalaman saya dengan Ustaz Sofian. Saya kenal Ustaz Sofian melalui di Facebook. Masa tu Ustaz Sofian banyak buat live di Facebook. Jadi kita adalah sembang-sembang politik, ada bertelingkah sikit pasal politik. Lepas tu apa, saya pun ada buat usaha haiwan ternak ni, apa, ternakan di bandar. Saya seorang pengusaha ternak di bandar, tanya tokong lah. Jadi bila dah kenal-kenal ustaz, lepas tu ustaz pun dia dah kenal saya, pasal saya apa, ustaz apa, dia Ustaz Sofian, dia apa, dia anak murid kepada Cikgu Saleh di sekolah Abdullah Mushi. Okay. Jadi ustaz pun tinjau-tinjau tempat ternakan saya semua. Dan ada ketika tempat saya buat di Tanjung Bunga, saya adalah sekangkang kera main tanah lah, tanah daripada tok saya lah, Tok Wan Saat saya. Dia buat usaha ubi, apa, tanam ubi kayu. Masa tu dia meninggal 2003 daripada British Council. Dia kerja zaman British Council sampai 2003 lah dia meninggal. Jadi 2013 saya dah buat lah apa, buka tanah tu balik. Tanah rumah dia pun dah reput, dah tinggal dah. Kawasan pun dah jadi hutan balik dah, hutan rimba. Jadi saya clear-clear balik, saya buat lah yang sedaya mampu saya lah. Saya buat ternakan ikan. Masa tu tanah tu dia tak besar macam ni, tak boleh belah lembu ni semua. Okay. Jadi kita buat lah ternakan, buat ternakan ikan laga, ikan hias lah. Dengan kita buat tanaman-tanaman herba, dengan kita buat benih-benih pokok. Masa tu saya buat tanam durian black thorn lah, macam-macam durian musangking, benih-benih durian saya tanam. Lepas tu masa tu PKP diambil tindakan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Depa mai, depa tak kira banyak, depa terap, depa tuang, depa pecah saya punya balang-balang aquarium saya lah, apa semua.
Jadi kita minta lah kerajaan negeri untuk bayar ganti rugi ke atau bagi pampasan balik ke untuk saya mulakan balik perniagaan saya ni. Tapi malang kerajaan negeri suruh saya apply tanah. Apply tanah. Sebelum dia nak suruh apply tanah tu, dia buat tak tahu ya. Jadi saya pun ada hubungi Ustaz Sopian. Ustaz Sopian lah yang bantu mai ke kawasan tapak yang saya buat ikan ni. Ikan laga, ikan hias lah apa semua ni. Lepas tu ada lah tanaman yang saya cerita tadi, tanaman-tanaman herba. Ustaz Sopian mai, Ustaz Sopian buat live. Lepas tu jadi perhatian YB Nolela. YB Nolela yang bantu panggil saya. YB Nolela, ya, saya ingat kerajaan negeri dia suruh saya mai pejabat ni untuk ukur tanah ni semua. Kerajaan sponsor, padahal tak, kita kena keluar duit kita sendiri yang tu belum tentu lagi dapat. Jadi YB Nolela, atas belah ihsan YB Nolela, YB Nolela buat keluar daripada poket dia sendiri, dia bagi kat saya suruh saya buat apa apply tanah tu. Jadi saya pun tanpa berlengah masa, saya pun buatlah apa permohonan tanah tu. Jadi bila buat permohonan tanah tu, hasil daripada Ustaz Sopian, Ustaz Sopian tak minta pun apa sekupang pun. Dan tanah tu sampai hari ni kerajaan negeri mau saya bayar pula RM10,500 daripada saya duduk 2013. Dia kata sampai 2021 dia nak saya bayar balik semua. RM10,000. Saya kata yang ni zalim ni, yang ni bukan yang nak bantu, yang ni nak bagi jahanam saya. Saya belum ya buat bisnes apa lagi, baru yang nak mula. Ampa main-main apa ambil tindakan. Jadi ampa nak minta pula duit RM10,500, bagilah 2022 ke. Aku dah ada untung barulah aku boleh bayar. Kerajaan kita tak boleh. Jumpa Cangkoyau kita tak boleh. Jumpa Zairi Shalina ni semua tak boleh. Pejabat tanah pun tak boleh bagi. Jadi apa yang boleh bagi? Kata kerajaan bersama rakyat. Bos dah dekat signboard. Ini negara milik kita. Negara milik kita bersama. Apa yang bersama? Jadi hasil daripada Ustaz Sopian lah YB Nolela. Saya walaupun saya tak dapat tanah tu, tanah tu sekarang masih hanging. Tapi saya berterima kasih kepada Ustaz Sopian dengan YB Nolela. Daripada inisiatif, daripada hati untuk nak pertahan orang Melayu di bandar ni. Lagi satu, Ustaz Sopian bukan yang bantu saya dekat Tanjung Bunga. Dia main bantu saya pula dekat Tanjung Tok Kong. Bila tempat saya dah buat usaha ternak ni semua, kerajaan pemaju kacau. Pemaju pula kacau. Pemaju kacau daripada dulu dah. Lepas tu, sebab tu saya pindah pergi Tanjung Bunga. Ustaz Sopian juga main buat live. Ustaz Sopian juga buat live sampai apa, saya panggil lah yang mana-mana penduduk yang UDA, yang tak bagi rumah, yang tercicir dalam bancian UDA. Panggil, jumpa Ustaz Sopian. Daripada hasil Ustaz Sopian buat live tu, adalah 2-3 orang ni dia dapat rumah PPRT. Daripada hasil Ustaz Sopian. Jadi saya nak tanya, yang mana yang duk cakap banyak ni, yang tak yang duk cakap Ustaz Sopian macam ni macam tu semua, mana apa masa tu? Masalah orang-orang Melayu duk kena naya, duk kena tindas. Jadi di sini disindir banget ini guys ya. Tapi kok bisa gitu berkomentar seperti itu? Apa hubungannya dia juga ya? Kok kayak ini banget sih? Mana apa masa tu? Lagi satu, apa banyak juga lah Ustaz Sopian bantu saya masa tu PKP. Saya di apa kerja tak ada. Masa tu Ustaz Sopian yang bagi lubang peniaga durian. Peniaga durian, Ustaz panggil pula peniaga durian. Ustaz tak minta pun sekupang. Sekupang pun tak minta kat saya. Dia main so dia apa? Dia bantu saya lagi. Banyak benda Ustaz Sopian bantu saya. Cuma Lani dia tak boleh nak main kat saya pasal dia sibuk. Dia pun nak buat live dekat tapak saya ni. Sampai hari ni tengok saya ternak macam-macam. Luas lah. Mana ada anak Melayu yang boleh buat usaha macam saya di bandar Tanjung Tok Kong ni. Bukan kita nak bangga, tapi kita usaha kita sampai mati. Sampai mati-mati ni, dai-dai daripada beberapa zaman. Daripada zaman kanak-kanak sampai habis. Betul. Sampai dah zaman dewasa, dah sampai zaman nak mai tua dah. Kita duk buat usaha ni, sampai hari ni tanah tak dapat. Tanah tak dapat, kerajaan negeri Pulau Pinang bagi tahu apa. Tanah ni dia tak halang Bumi Putra nak
nak terokar tanah ke, nak buat apa, tak ada. Tapi siapa dia tak nak bagi kat saya. Kalau dekat pemaju dia boleh bagi, tengok ni, pemaju. Ha. Wah. Pemaju dia boleh bagi, siapa dekat saya tak boleh bagi. Saya bagi tahu kat Cakayo, saya bagi tahu kerajaan negeri Pulau Pinang, dia zalim terhadap pengusaha ternak. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Kena sound lah sama brother India dan juga lelaki Melayu kan. Sebab apa? Aduh. Mungkin ya kita sekali lihat terus habis itu komentar gitu kan. Yang namanya negara, yang namanya juga istilahnya orang yang menegakkan keadilan gitu kan. Maksudnya bukan menegakkan, bukan hukum ataupun bukan polis dan lain sebagainya. Kita individual gitu kan. Mau enggak istilahnya ada sosok orang yang tiba-tiba masuk ke rumah kita tanpa izin? Enggak kan? Jadi seperti itu guys, negara Malaysia ataupun negara Indonesia sendiri juga bakalan seperti itu ketika ada pendatang haram datang ke negara kita lalu kerja seenaknya, mengambil dan memakan. Nah itu kan juga hal sama kayak pencuri kan. Iya kan, kayak gitu kan. Sama kayak kita punya rumah nih, ini rumah kita semua nih, udah dikunci rapat-rapat, tiba-tiba ada maling yang mana di situ ngambil laptop kita, ngambil HP kita, ngambil beras kita ataupun makanan-makanan yang lainnya juga. Lah mungkin kita oh ya udahlah gitu. Tapi kan pasti kita mengusirnya, pasti kita akan istilahnya memberitahunya, melaporkannya, ya kan seperti itu. Kok bisa gitu dinilai kayak ya jangan seperti itu mengejudge orang. Aduh, susah kalau diomongin kayak gini. Ini anak-anak zaman sekarang ya jangan seperti itu ya. Kalau menurut saya sih karena dia masih labil ya, dia masih ya joget-joget, main-main seperti itu. Meskipun dia juga bekerja di Malaysia, tapi ya nggak gitu juga. Jangan-jangan dianya sendiri juga pendatang haram gitu. Aduh, susah diomongin ya. Aduh, coba kita baca komentar. Cari Mamat sampai dapat. Weh, Mamat Indonesia ini dicari nanti guys. Pendatang haram nih, dah berani main-main. Sedahlah pendatang haram nak cari rezeki ke Malaysia. Serius, betul kata Abang India kata. Kita di sini adalah adik-beradik di Malaysia. Waduh. PDRM, tangkap segera. Waduh, berabe nih. Datang negara orang, tiba-tiba nak cari gaduh. Apa hal konega nih? Kalau boleh, tangkap Mamat yang sentiasa menghina Ustaz Malaysia. Cari Mamat tu, berabus dari Malaysia. Tak sedar diuntung. Harap ada wira kita kutip Mamat tu. Waduh, 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 waduh. Hati-hati bang, hati-hati bang. Geram betul dengan Mamat ni. Syok hebat ni. Mana rakyat Malaysia bersatu. Waduh. Jangan-jangan nanti kalau viral, bosnya kelihatan. Ya kan, bosnya tahu. Dan bosnya orang Melayu. Dipecat nih Mamat ni. Asli abang ni dipecat, bisa dipecat tuh. Iya kan? Ustadz Malaysia kok di kayak gituin gitu kan. Oke okay guys, bukannya saya membela dan lain sebagainya, tapi ini fakta dan kenyataan bahwasannya dia memang betul-betul menghina dalam unggahannya seperti itu ya guys ya. Dan kalau saya katakan ya, kalau kita di negeri orang ngapain kita menghina orang tempatan, ngapain kita, ya kita di sana cari untung ya kan, kita cari makan di sana, ngapain gitu ya. Hal yang tidak masuk di akal aja ya guys ya. Susah sih, susah. Susah kalau kayak gini nih, susah. Ya Allah, malu, asli malu. Aduh. Malu guys kalau kayak gini guys, malu, 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 malu. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tadi nontonnya enggak semangat banget guys ya. Karena kenapa? Ya saya kok lah kok ada orang kayak gini, kok ada orang kayak gini sampai kayak itu dalam pikiran saya tuh kok buat onar gitu. Aduh. Aduh, yaudahlah, udah itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.